PDI Perjuangan segera menggelar rapat kerja nasional untuk mematangkan strategi memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Pembahasan pemenangan akan melibatkan Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan. Presiden Jokowi diagendakan membahas strategi pemenangan pemilu 2024 bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Peserta rapat selain pimpinan pusat juga akan hadir pimpinan PDIP di daerah termasuk sejumlah kepala daerah. Persiapkan seluruh strategi pemenangan pemilu tahun 2024, berapa target perolehan kursi yang realistik sebagai penopang dari kepemimpinan nasional yang akan datang, termasuk visi misi calon presiden yang dipersiapkan oleh partai dan telah berlangsung mungkin lebih dari 8 bulan sejak setahun yang lalu. Bapak Presiden Jokowi itu berasal dari PDI Perjuangan sehingga platform keperpihakan terhadap wong cilik ini juga akan dijalankan. Nantinya ada perintah harian Ibu Megawati Soekarnoputri terkait dengan hal tersebut.